lagi dengan Ma Seven. Selamat apa ya? Selamat pagi nih masih teman-teman ya. Semoga kabar kalian itu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan insya Allah adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, di video ini Ma Seven itu pengen membuat masakan yang simpel aja. Jadi tadi Ma Seven pergi ke tempatnya Abang Madun, rencana sih mau cari daun pepaya teman-teman, tapi nggak ada, dan ternyata dapat daun kenikir. Nah, belilah daun kenikir sama pete. Jadi hari ini mau ngulup gitu aja ya teman-teman, ngulup daun kenikir sambal tomat pakai terasi, dikucuruti jeruk, terus lalapnya ada mentimun, ada cepuka, dan juga ada pete. Nah, sama lauknya itu pakai telur dadar gitu aja teman-teman. Ini sambil mau masak ya. Pokoknya menunya itu simple aja teman-teman, nggak bikin ribet ya, nggak bikin repot-repot. Di sini ada terasi, mau Ma Seven bakar terasinya. Jadi kita pakai sambal terasi, tapi terasinya dibakar ya teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman, ini bahan-bahan untuk masakan menu hari ini. Kita mau nyambel aja. Ada timun untuk lalap, ada cabai keriting, ada tomat, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai rawit. Dan ini untuk lalapannya ada cepuka. Ini kemarin sore Mak Seven ambil di belakang rumah ya. Terus ada pete, ini ada kenikir mau Mak Seven rebus ya. Dah gitu aja kita sambelkan, insya Allah rasanya endol tekendol kendol. Ini mau goreng sambel ya teman-teman. Sepertinya ini udah panas, kita masukkan aja teman-teman. Wow. Oke, kita tunggu sampai benar-benar matang, lalu kita nyambel ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah mateng. Ini nanti kita mau ulek-ulek ya. Jadi menunya itu pakai sambel aja hari ini. Kita ulek. Dan juga ini ada terasi bakar. Nah, kita cemplung ke di sini ya. Kita masukkan vetsin. Di sini Mak Seven kalau nyambel tuh pakai vetsin ya. Terus ada garam. Nah, wis. Beri sedikit gula merah, lalu kita ulek-ulek di sini ya. Nah, nggak lupa di sini Mak Seven mau kucruti nih jeruk nipis ya. Pokoknya jian endol tekendol-kendol teman-teman, kira rasanya top mantop. Bah Marco top iki ya. Jian mantep banget nih. Nah, ini wis jadi, wis rampung. Sekarang kita mau icip-icip, tapi saurangnya diicip-icip, ayo gendang digoreng ndoke iki ya. Gimana dikopyok ngene ae ya. Iki wis umup teman-teman. Kita masukkan godong kenikir, ini buat kulupan ya. Ditutul sambel gitu aja ya. Dah, kita tutup kembali, tunggu sampai meduk. Oke, kita mau goreng telur. Ini wajannya bekas goreng apa namanya, sambel ya teman-teman. Wis ben kewai. Nah, di sini kita goreng telur ya teman-teman. Ini wajannya, ini bekas goreng apa namanya tuh, lombok tadi ya teman-teman. Jadi agak lengket. Memang sengaja Mak Seven pengen ada rasa minyaknya itu agak yang pedes-pedes dikit gitu loh teman-teman. Oke, kita tunggu sampai garing. Oke teman-teman, ini udah garing. Kita angkat aja, kita matikan apinya. Kita entas ya teman-teman. Kita entas di sini, di piring saji ini ya. Bismillah. Oke, saya emblek ya telurnya teman-teman.
Nah, iki kulupane wis mateng teman-teman ya. Kita masukkan di sini. Wis, pokoknya top Marco top Endulita tenan. Yuk kita sarapan teman-teman. Mas Evan mau ambil nasi dulu ya. Oke teman-teman, ini udah selesai semuanya, udah rampung. Sekarang mari kita makan ya. Sebelum makan jangan lupa kita selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Memberikan aku rezeki yang banyak itu benar. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya nikmat sekali ya teman-teman. Mari kita lihat ya menunya Mak Seven ini di sini tuh apa aja sih. Yuk 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 yuk. Nah seperti ini teman-teman menunya Mak Seven hari ini. Jadi gak masak sayur apapun, cuma sambel. Ada lalapan ya, sekulupan, niki nyemplok endok. Dan ini ada nasi kemarin, sayang kalau dibuang ya teman-teman. Nah monggo kita makan teman-teman. Monggo ini jantop Marco top. Nah ini tangannya udah bersih. Mari kita menikmati ya teman-teman. Marki chop, mari kita coba. Nah segini aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini sambelnya yang pakai kucrutan apa namanya, jeruk nipis ya, ada petai juga. Ya Allah, nikmat sekali teman-teman. Ada lalapannya dan ini pakai telur dadar aja ya tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telur dadar cuma dibumbu ini teman-teman, dibumbu garam ya. Mari teman-teman kita coba menunya seperti ini, dijamin Endulita banget, top Marco top. Bismillahirrahmanirrahim. Sayangnya nggak ada terong teman-teman. Bismillah. Enak. Ada cepuka ya. Sambelnya tuh seger banget teman-teman, karena tadi Mak Seven kucuruti dengan jeruk nipis ya. Telurnya rasanya gurih karena pakai garam aja. Pedes teman-teman, pedes aja nuampol.
pedesnya enak teman-teman. Nasi kita lagi habis ya. Habis ini Mak Seven mau beraktivitas jaga lapak. Semoga hari ini rezeki pembeli es campur selalu menghampiri di lapak Mak Seven. Amin. Dan enak banget. Rasanya itu pengen nambah. Tapi kalau nambah-nambah terus enggak ini teman-teman. Enggak berhenti-berhenti ya di pawonannya. Enak banget. Untuk nanti ya. Rampung. Oke teman-teman, udah selesai Mas Evan sarapan dan sekarang mau beraktivitas ke depan untuk menggantikan Pak Suh jaga lapak. Semoga video ini dapat menjadi hiburan dan juga dapat menjadi inspirasi untuk para bunda-bunda yang akan menyediakan menu teristimewanya untuk keluarga. Jadi hari ini Mas Evan videonya membuat masakan ala kadarnya aja ya, yaitu sambal lalapan. Ada kulupan, alhamdulillah, dan cuma goreng telur. Oke, sampai di sini dulu. Besok kita jumpa lagi, insya Allah di tema yang berbeda. Tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, karena kesehatan itu sangatlah penting harganya ya teman-teman. Oke, salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kamu kan enggak?